kegiatan hari ini adalah pelaksanaan program P3 DTPQ, diantaranya itu memberikan stimulan kepada guru madrasah dan guru TPQ yang ada di Kabupaten Cianjur, zona Cianjur Utara. Karena minggu kemarin kita melakukan pembagian stimulan di zona Cianjur Selatan. Kebetulan P3 DTPQ Kabupaten Cianjur tahun ini akan menyalurkan kurang lebih 1.000 untuk guru madrasah dan guru TPQ, sehingga di masa pandemi seperti sekarang ini, apalagi sedang melaksanakan PKKM, guru madrasah, guru pendidikan Al-Quran diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur melalui P3 DTPQ dengan diberikannya bantuan stimulan sebesar 1 juta rupiah per tahun. Ya, mudah-mudahan perhatian Pak Bupati ini bagi para guru madrasah dan guru di TPQ berlanjut sampai masa kepemimpinan beliau nanti. Jadi saya PMK mengucapkan terima kasih kepada para guru dunia, guru madrasah, guru-guru pendidikan Al-Quran, memberikan insentif sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada mereka. Para guru-guru ini tentu sangat vital keberadaannya karena mereka mendidik anak-anak untuk mengenal agama. Ini sudah di stimulan ini sudah berapa kecamatan Pak Ustadz? 6 kecamatan yang sudah disalurkan. Dari mulai Naringgul, Agrabinta, kemudian sekarang di sini Kecamatan Paket dan Cipanas. Berapa sih Pak alokasi anggaran gitu kan yang di anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sendiri untuk guru-guru dunia sendiri untuk pendidikan? Alokasinya 18 miliar untuk 1 tahun. Itu masih kurang nggak atau gimana? Ya, kalau melihat besaran, karena ini ada sekitar 6.000 guru, tentu jumlah itu akan didistribusi kepada jumlah 6.000. Dibandingkan dengan tahun ini seperti apa Pak? Ada peningkatan atau justru menurun? Ada peningkatan. Dan tentu saja kan madrasah itu kan banyak bermunculan di desa-desa, di kampung-kampung, di lembur-lembur, dan itu dari para ustadz-ustadz yang ada di desa-desa, di lembur-lembur, dan nanti akan dengan sendirinya akan masuk dikoordinasikan oleh P3 DTPQ. Pak, ini kan salah satu visi pemerintah kan religius gitu kan. Ya. Nah, kita tahu kan untuk pendidikan TPQ dunia kan itu sudah ada perdanya gitu. Dan anggarannya kalau nggak salah kan 1% gitu kan dari APBD yang ada. Ini gimana Pak? Ya, anggaran itu kan akan disesuaikan dengan dana yang ada di APBD, tetapi kita akan mengejar ke sana, mengejar ke angka 1%, sesuai dengan perda. Kira-kira bakal mencapai nanti Pak di akhir tahun? Insya Allah akan tercapai. Siap. Hatur nuhun Pak. Ya, kami.